menyusul ya hari ketiga, tapi kalau untuk pelanggarannya lebih kepada rata-rata belum punya SIM, terus ada yang nggak pakai helm, terus ada yang tanpa plat. Kalau untuk mengemudi dalam keadaan mabuk belum sampai saat ini belum ketemu. Kalau dari hasil pemeriksaan yang kita lihat, terutama untuk mobil dan motor yang kita temukan, rata-rata lengkap. Kalau untuk kepatuhan kita lihat sih, kalau tadi saya temukan dengan adanya, terima kasih juga buat teman-teman media yang sudah bantu mensosialisasikan kegiatan operasi patuh kita. Jadi masyarakat udah tahu, oh iya nih mau ada operasi, jadi dilengkapi. Jadi tadi ada statement salah satu ibu menyampaikan bahwa iya bu, kita udah tahu mau ada operasi, jadi kita lengkapi. Kami harapkan selama 14 hari ini, karena salah satu tujuan daripada operasi patuh ini adalah menekan angka kecelakaan yang bersifat fatal, kami harapkan dengan adanya operasi ini masyarakat semakin patuh, angka kecelakaan menurun, dan dengan adanya kegiatan ini kita dapat menyelamatkan anak bangsa.